Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ada banyak sebutan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sendiri, misalnya ummatan wasata atau umat pertengahan. Seperti disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 143. Kemudian disebut juga sebagai ummatan wahidah atau umat yang satu, seperti disebutkan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92. Dan sebutan-sebutan lain yang Allah berikan kepada umat Islam. Salah satu sebutan yang perlu kita ketahui adalah khairu ummah atau umat yang terbaik. Dan bisa juga disebut sebagai sebaik-baik ummah. Hal ini nyatakan Allah SWT dalam firman-Nya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, ikhruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Quran surat Ali Imran ayat 110. Dari ayat tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menjadi umat yang terbaik itu tidaklah bersifat otomatis tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Ada tiga hal yang harus kita penuhi agar kita bisa menjadi umat yang terbaik. Yang pertama, melakukan amar ma'ruf atau memerintahkan yang ma'ruf, yakni sesuatu yang baik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Yang baik adalah sesuatu yang sudah dikenal setiap orang. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut kebaikan dengan ma'ruf. Namun meskipun setiap orang sudah tahu, mengerti, dan kenal dengan kebaikan, tetap saja kebaikan itu belum tentu menyatu dalam sikap dan kepribadian sehari-hari. Disinilah letak pentingnya memerintahkan yang ma'ruf itu, agar kebaikan bisa terwujud dalam sikap dan kepribadian manusia. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita amat dituntut memperhatikan dan menganjurkan serta menasihatkan tentang segala bentuk kebaikan ini kepada siapa saja. Baik antara kita sebagai rakyat kepada penguasa atau penguasa kepada rakyatnya. Antara suami kepada istri atau istri kepada suami. Antara teman kepada teman lainnya. Antara guru kepada muridnya. Atau murid kepada gurunya, antara bawahan dengan atasan, maupun atasan dengan bawahan, dan begitulah seterusnya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, kedua yang harus kita lakukan untuk menjadi umat yang terbaik adalah melaksanakan nahi munkar atau mencegah manusia dari segala bentuk kemungkaran. Segala hal yang tidak baik, bernilai maksiat dan membawa mafsadat atau kerusakan, maupun baik material maupun moral, merupakan kemungkaran yang secara harfiah adalah sesuatu yang diingkari. Sebenarnya, setiap hal yang bersifat maksiat dan tidak baik, pasti manusia punya keinginan untuk menghindari, untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Tapi terkadang jiwa yang tergoda ingin menikmati kesenangan sesaat, membuat manusia mau melakukannya. Disinilah pentingnya mencegah manusia dari kemungkaran ini.
Bila manusia tidak dicegah dari berbuat yang mungkar, maka cepat atau lambat kita akan mengalami akibat dari perbuatan mungkar itu, meskipun kita tidak melakukannya. Akibat tersebut adalah dalam bentuk datangnya laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa bencana, malapetaka, maupun kehancuran suatu masyarakat. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sekarang ini, melakukan kontrol dengan semangat amar ma'ruf nahi munkar merupakan sesuatu yang mendasar bagi terciptanya suasana yang menyenangkan bagi kepentingan bersama. Dan bila tidak dilakukan, maka kutukan Allah seperti yang dialami generasi terdahulu juga akan kita alami, sebagaimana yang pernah dialami oleh orang-orang kafir Yahudi. Di dalam sejarah sudah terbukti hal itu. Apabila kedua hal tadi, yakni amar ma'ruf dan nahi munkar, dilaksanakan dalam kehidupan ini, maka seorang muslim tidak hanya digolongkan oleh Allah sebagai umat terbaik, tapi juga akan memperoleh keberuntungan, baik beruntung di dunia maupun nanti di akhirat, dan membawa kepada manfaat yang besar bagi masyarakat luas, menyenangkan dan membahagiakan antar sesama, beruntung dunia dan beruntung di akhirat. Allah berfirman, "Wa taqum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Sementara itu, apabila kita tidak melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, kita bukan hanya tidak menjadi umat yang terbaik, tapi juga tidak diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Dalam satu hadis beliau bersabda, "Laisa minna malam yarham shoghirana wa yu'aqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak beramar ma'ruf dan nahi munkar. Hadis riwayat Tirmidzi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga, manakala kita ingin menjadi umat yang terbaik adalah kita harus selalu memiliki keimanan kepada Allah dan memantapkannya dalam hidup ini, sehingga iman yang mantap memberi warna yang indah dalam kehidupannya. Dan sekaligus semakin mantap iman seseorang, maka semakin mantap juga dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini karena iman yang mantap adalah iman yang teraplikasi dalam bentuk amal yang soleh. Dan dengan iman serta amal soleh itulah manusia akan menjadi yang terbaik. Sebagai contoh, orang yang beriman dengan mantap hanya akan memperoleh rezeki dengan cara yang halal. Tapi yang tidak beriman dengan iman yang mantap, maka dia akan menghalalkan segala cara. Dan ini akan membuat derajatnya menjadi rendah. Contoh lainnya, kalau seseorang telah beriman dengan baik, kekayaan, kekuasaan ilmu, dan berbagai hal lainnya tidak akan membuatnya sombong, tapi malah tawadhu. Ini akan membuatnya menjadi mulia, bahkan tidak hanya di hadapan Allah, tapi juga di hadapan manusia, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, keimanan yang mantap akan membuat manusia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sebabnya dia pantas disebut sebagai umat yang terbaik. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu. Quran Surat 58 ayat 11. Di samping itu, kemuliaan manusia juga terletak pada iman dan amal solehnya, bukan terletak pada fisiknya yang sempurna. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, falahum ajrun ghairu mamnun."
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Quran surat 95 ayat 5 dan 6. Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa untuk menjadi umat yang terbaik, kita harus melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan sebaik-baiknya, serta beriman yang mantap kepada Allah dengan segala aplikasi yang mesti tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan menuju umat yang terbaik ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat tersampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.